Oke, tanpa basa-basi kita menuju ke tutorialnya. Yang pertama, pastikan kartu kalian posisinya seperti ini ya. Lalu kalian bisa masukkan, maka akan tampil untuk pin yang kalian masukkan ini, usahakan benar ya, jangan sampai salah. Jika sudah, maka akan tampil seperti ini. Kalian pilih untuk transaksi lainnya, kemudian penarikan tunai. Oke, berhubung di sini adalah ATM kelipatan 100.000 ya. Jadi saya di sini akan mengambil 800.000 ya. Jadi kalau kita mengambil 850 itu nggak bisa. Harus kelipatan yang 100 sesuai dengan ATM-nya. Kita klik ya. Jika ada notifikasi seperti ini, tinggal kita tampilkan stroke atau ya ya. Maka akan diproses. Tinggal tunggu uang kita keluar di bawah sini. Rp800.000, sukses. Oke, jangan lupa kartu kalian ya. Kemudian secara otomatis kartu kalian akan keluar. Oke, sukses. Thank you for using this ATM.